Akibat keselak tulang. Iya. Ya, efeknya koslet ke otak. Bah, kabur semua mereka. Berarti aku sangat menjiwai peranku sebagai seorang pembantu. Syok mereka. Oke, lanjut. Efeknya kayak otak, jadi dia sekarang ngebal, udah pasti gila atau udah pasti itu. Ini baru gejala pertama, dan gejala kedua, dan ini pasti. Ingat itu. Pasti apa? Jangan baca dulu. Kalau dia sudah membalik-balikan kursi seisi rumah, ini gejala kedua, dia pasti gila. Sekarang aku sudah merasakan bagaimana capeknya sebagai seorang pembantu. Bagaimana kalau aku juga mau merasakan dimaki-maki oleh tuan rumah yang ada di sini? Bagaimana caranya? Ya. Jadi gejala yang ketiga. Iya, Pak. Oi, Doro. Inam sudah menghancurkan barang-barang ini. Cobalah tengok. Betul nggak? Osi sudah dicungkir balikkan. Dia sudah memberitahu sendiri, Osi sudah dicungkir balikkan. Orang gila sudah memberitahukan sendiri, sudah membalik ban kursi. Jadi pasti ini tesis saya betul. Oi, Doro rutin. Uji. Kenapa sih mau tidak pada mau datang ke sini? Gejala ketiga. Dia tentu akan mengambil peso. Aku tahu cara yang paling jitu. Aku akan babat habis, aku potong-potong kembang Uni Nur. Pasti dia marah. Apa itu sep-sep? Apa itu sep-sep itu, Eyang? Tahu sep-sep-sep-sepnya bunuh. Mana dia? Stop. Tidak ada waktu untuk menerangkan lagi. Betul. Keadaan sudah krisis, sudah mencapai klimat. Sudah genting dan sudah gawat. Ya, pokoknya kamu urus anak-anak. Atur koper-koper. Kita harus pindah dari rumah ini. Pokoknya hari ini anak tidak usah sekolah. Dia jadikan hari libur nasional. Jangan dulu. Semenjak Ante Berlian kalian tuh mau ngepel-ngepel lantai ini. Yang kalian memutuskan kalau hariku hari libur nasional. Nah, jadi kita pengungsi. Kalian gak perlu sekolah dong. Tolong tanaman ini jangan digeser-geser. Tertanda Umi Nur. Tak akan aku geser ya Umi. Tapi aku cincai juga. Bagaimana? Berlian, tugas kamu itu kan bersih-bersih, merapi-rapikan, bukan menghancur-hancurkan. Kenapa bisa jadi begini? Bukan begitu, Bang. Coba kau lihat, kursi sudah aku jungkir balikan. Tapi satu rumah ini tak ada yang ngaruh sama aku. Sementara aku perlu dimalamani sebagai seorang pembantu, biar aku bisa merasakan bagaimana penderitaan seorang pembantu. Makanya aku hancurkan tanaman Uni Nur ini, biar dia ngamuk-ngamuk sama aku, Bang. Stop! Ayo, let's go! Ayo! Ayo. Naik.
dikit. Udah naik semuanya, go! Udah? Jalan! Wah, saya ngerti sekarang. Pasti mereka semua sudah menyangka kamu ini gila. Jadi? Hah, berarti kamu sudah tidak bisa pura-pura lagi jadi pembantu. Kamu harus jadi pembantu beneran. Hah, nanti saya carikan orang yang akan marah-marahin kamu. Eh, biar kamu lebih menderita. Ada lagi, Bang? Ada. Oke. Lama ya, kayak nunggu kereta api. Iya. Hey, Nur. Iya, Pak. Iki omae sopo? Rumah temanku, Pak. Teman fitness. Eh? Iya. Dia bilang dia punya teman di Itali. Fitness. Andio ama. Fitness bukan di Itali, tapi fitness, Iko. Fitness itu sejenis olahraga menyelam, ya kan, ya? Sudah. Kalau nggak tahu, nggak usah jeplak. Nggak usah ngomong. Siapa lah tante? Udah macam pengungsi Bosnia wak di sini. Jenur! Aduh, apa kabar sih? Ayo, masuk. Ayo. Aduh, apa sih lu, Jenur? Bang, kok tak kasih tahu kan sama orang Garut itu kalau aku ini seorang novelis yang sedang observasi jadi pembantu di rumah ini? Oh, jelas dong nggak dikasih tahu. Soalnya nanti kalau aku kasih tahu bisa berabe, bisa fatal akibatnya. Nanti dia galaknya jadi pura-pura. Nah, kalau begitu, kamu juga nanti penjiwaannya juga gak bakal sukses. Jadi kelihatan pura-pura juga. Ya kan? Pokoknya kamu gak usah khawatir. Dia itu taunya kamu ini pembantu beneran. Bukan istri saya. Pada. Kamu sekarang kakinya naikin ke atas. Embernya juga. Supaya kelihatan gak sopan, biar kamu kena marah. Lebih gak sopan. Sepada. Tunggu ya. Oke, Bang. Sepada. Waduh, tempat waktu. Apa kabar? Baik. Gak nyangka ya, rumah Pak Dono sebesar dan sebagus ini. Ya. Ngomong-ngomong, nyonya rumah mana nih? Nyonya rumah? Hah? Waduh, saya ini masih bujangan, belum laku-laku. Yang benar, Pak Dono. Ah, itu suara kecil, gampang itu. Mau saya nyariin? Boleh. Kurang ajar dia, kesempatan dalam kesempitan. Kalau aku bukan dalam tahap observasi, aku sudah ketok kepala suamiku itu. Mana pembantu yang akan saya tatar itu? Tuh. Yang itu. Kurang ajar amat. Pakai ngangkat kaki di atas meja lagi. Ah, siapa namanya? Inem. Inem! Ya! Inem! Sini kamu! Sini! Siapa yang sudah duduk di situ, ha? Kamu tuh tidak sederajat dengan saya! Buah! Enak aja kamu duduk di situ! Kamu pikir kamu siapa, ha? Sudah berapa lama kamu kerja di sini, ha? Sudah 5 tahun, Doro. Waduh, penjiwaannya luar biasa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.